dikisahkan pada masa pemerintahan Prabu Airlangga di Kauripan. Terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh seseorang yang mencari kesempurnaan ilmu hitamnya, yaitu Ratu Calon Arang. Dia yakin dan dia percaya hanya dengan cara meminum darah manusia dan memakan daging manusia, ia akan menjadi sebuah leak yang sempurna. Pak Hutan Belantara kala itu bumi kahulpan. Banyak tangis berceritan, banyak korban berjatuhan karena ulah sang Angkara Murka, yaitu Ratu Calon Arang. Ratu Calon Arang mempunyai gadis cantik satu, yaitu yang bernama Ratna Manggali. Dan di pertengahan cerita kala itu, Ratna Manggali diperistri oleh seorang empu, yaitu Empu Bahula. Dengan harapan ketika Empu Bahula mampu memberi istri Ratna Manggali, dia akan bisa mencuri ilmu kitab pengkleaan dari Ratu Calon Arang kala itu. Di suatu saat, perang besar pun terjadi antara Prabu Airlangga, Empu Barada, Empu Bahula yang mencoba melawan keganasan Ratu Calon Arang kala itu. Dikarenakan Empu Bahula telah mampu mencuri ilmu kitab pengkleaan dari Ratu Calon Arang, akhirnya Ratu Calon Arang mampu dikalahkan dan juga dengan leak-leak tersebut.
Sato Makito Kito. It's a
kala itu datang ke medan pertempuran untuk memberikan dukungan kepada para tentara Prabu Airlangga kala itu. Gerakan yang lemah kumulai, setiap langkahnya yang bikin tawa, dia seolah bisa membangkitkan asa para Wiroyuto dan Wirosati. Oh,
punya nenek-nenek merupakan salah satu perwujudan ratu calon alam bawah itu. Satu-satunya yang kurang tahu lagi menjalin cinta dengan Rembu Pahuta kala itu. Yeah.
dari para Wiroyudo dan Wiropati, dari bumi kahuripan kala itu. Yuda, Yuda. Thank you.